Ya, pemirsa, gelombang tinggi disertai angin kencang menghantam wilayah pesisir pantai Kota Manado, Sulawesi Utara. Gelombang air laut setinggi 4 meter meluber ke jalanan akibat sebagian aktivitas di pusat kota terhenti. Ombak tinggi menerjang pembatas jalan yang berada di bibir Teluk Manado. Tinggi gelombang mencapai 4 meter dan menyebabkan air laut meluber hingga membanjiri ruas jalan. Akibatnya, jalanan pun terpaksa ditutup sementara. Sejumlah pertokoan, restoran, serta aktivitas lainnya juga terpaksa dihentikan akibat kondisi cuaca ekstrem ini. Namun, bukannya menjauh dari bibir pantai, warga justru asyik menonton dan bersuah foto mengabadikan gelombang tinggi dari pertokoan di tepi jalan. Sebelumnya, sejak Kamis pagi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi perairan utara Sulawesi. BMKG mengimbau warga, khususnya nelayan, tidak beraktivitas di kawasan pesisir pantai. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rafsan Damopoli, RTV.